Ya, yang satu presiden, satu menteri. Sudah jelas, yang satu ketua partai, satu bukan. Ya, yang satu presiden, satu menteri. Sudah jelas, yang satu ketua partai, satu bukan. Kemudian satu tumbuh besar di wirausaha wali kota, satu tumbuh besar di angkatan bersenjata. Ya banyak beda-bedanya, otomatis. Tapi apakah ada kesamaan terkait dengan, ini kan Prabowo ini kan diisukan akan melanjutkan begitu, akan menjadi periode ketiga Pak Jokowi, bagaimana tanggapan? Nah itu nanti rakyat yang akan menilai, karena rakyat nanti akan menentukan pilihannya kemana. Kami menawarkan perubahan karena kami meyakini bahwa kita harus menjaga agar negeri ini tetap negara hukum, dan kita harus mengubah perekonomian kita supaya yang kecil-kecil ini tumbuh, jangan yang besar terus. Dan kita sudah menyaksikan investasi besar, tapi penyerapan lapangan kerjaan rendah. Apa mau diteruskan? Tidak. Jadi malah kita menawarkan perubahan. Gitu ya? Perbedaan antara Anies dan itu juga menegaskan perbedaan antara dua tokoh itu. No comment. Anies terakhir soal etika kemarin sempat disinggung lagi dari TKN Prabowo Gibran. Beliau pasti dari TKN sendiri nyinggung soal batalnya penunjukan salah satu bakal calon wakil. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.